Satu unit rumah milik Gregorius Ratu di Jalan Melati, tepatnya di depan BT Cafe, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan ND Tengah, Kabupaten ND, ludes terbakar pada Jumat, 17 Mei 2024, sekira pukul 20.31 WITA. Lurah Mautapaga, Venantius Anggi mengatakan dugaan sementara kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek di rumah tersebut. Belum diketahui jumlah kerugian material, namun dipastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pada saat kejadian, 6 orang penghuni rumah sedang tidak berada di tempat dan dilaporkan sedang mengikuti ibadah Rosario. Kebakaran itu awalnya diketahui warga setempat yang juga baru pulang mengikuti ibadah Rosario. Menurut Venantius, api baru bisa dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran sekitar pukul 22 WITA. Pada saat kebakaran, pihak PLN sigap memutuskan arus listrik guna mengantisipasi meluasnya api ke rumah-rumah sekitar. Ia menyebut akan berkoordinasi dengan pemerintah Kecamatan ND Tengah dan Dinas Sosial Kabupaten ND guna melakukan penanganan darurat untuk para korban kebakaran. Pada kesempatan itu, Venantius juga menghimbau kepada warga Kelurahan Mautapaga untuk selalu memperhatikan arus listrik, rokok, serta bahan-bahan yang mudah terbakar saat sedang keluar atau tidak berada di rumah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.